Pemirsa, menjelang Natal dan Tahun Baru, harga komoditas di pasar tradisional mengalami lonjakan. Saat ini lonjakan harga terjadi pada harga cabai, sementara harga sayur mayur masih relatif stabil. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai di pasar tradisional di Batam mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Di Pasar Raya Batam Center, harga cabai rawit naik Rp3.000 per kilogramnya, dari harga Rp23.000 naik menjadi Rp35.000. Sementara harga cabai merah melejit dari harga Rp35.000, kini naik menjadi Rp48.000 per kilogramnya. Cabai naik juga. Minggu lalu masih dapat 35, ini udah 48, ada rawit 32, sekarang 35. Sementara itu untuk harga tomat dan kentang masih normal, yakni tomat di kisaran Rp16.000 dan kentang Rp12.000 per kilogramnya. Supaya lebih diperhatikanlah ke depannya bagaimana caranya supaya harga-harga itu tetap stabil gitu. Jadi nggak ada kelasan gara-gara hari besar inilah, kayak gitu. Kenaikan harga ini terjadi karena selain pasokan yang minim, juga dikarenakan menjelang Natal dan Tahun Baru. Dari Batam, Alfi Sahari, MNC Media, melaporkan.